balik lagi bersama saya Winar Zero Trip Racing. Sekarang kita lagi didatengin sama BMW E30. Ini kayaknya sleeper ya, masih standar semua, rapi. Tapi coba lihat di sini, ada sesuatu yang berbeda. Mesinnya sudah menggunakan SR20 DET. Nah sekarang suspensinya juga kayaknya sudah diganti. Sekarang kita bakal langsung cobain gimana performanya. Langsung yuk. Nah sekarang kita udah ada di dalamnya, masih berantakan banget, door trimnya belum ada. Ini kayaknya mobilnya baru jadi ya. Ini mobilnya baru jadi, shift knobnya pun nggak ada. Tapi kita bakal. Dan remnya tampaknya masih standar, masih tromol tadi saya lihat. Sekarang kita bakal starter. Koplingnya agak aneh rasanya, tapi nanti kita perbaiki lagi. Oke, sabuk pengamannya bisa mengunci. Oh, koplingnya keras banget. Kita bakal coba buat circle ya di sini ya. Coba keluar dulu ya. Dari pinggir sebelah sana aja deh. Moga-moga bisa. Ini mobil bukan dilas tapi menggunakan LSD, limited slip differential. Agak jauh ya. Mobilnya cukup lumayan, bisa diajak berputar, tapi begitu beberapa putaran tadi terlihat berbet mesinnya. Kita bakal cari tahu apa, coba di tengah aku puterin ya. Sekitar 80 derajat cukup aman suhunya, cuma mungkin tadi ketika belok bensinnya kocak, jadi dia nggak bisa, harus penuh mungkin bensinnya, jadi dia langsung kekurangan bensin rasanya. Sekarang udah nggak apa-apa lagi. Kita bakal putar kiri. Speednya cukup kencang ya, kita coba masuk gigi 2 abis ini ya. Turbolegnya cukup
besar, jadi nggak mau langsung ngangkat. Jadi kalau menurut saya masih belum optimal mesinnya. Kita nggak tahu ini busnya dibuka berapa, tapi kelihatan di sini sampai RPM sekitar berapa tadi ya? Baru mau nyaut deh turbonya. Oke, bakal kita perbaiki lagi, semoga minggu depan sudah bisa dicoba lagi ya. Thank you. Nanti bakal kita update tentang BMW E30 ini, bakal kita update lagi untuk episodenya 2. Jangan lupa untuk subscribe dan like and comment. Moga-moga mobil ini nanti bisa enak deh. Sampai ketemu lagi, see you.